Berapa ya kecepatan air kran untuk mengisi botol ini? Berapa ya kecepatan air dari botol mengisi ke dalam gelas? Ada yang tahu kecepatan aliran air pada keran? Berapa kecepatan air dalam botol mengisi gelas? Hai anak-anak, berjumpa kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sedang memakai pakaian dari Maluku. Di sana ada yang namanya budaya Arumbae atau budaya berlayar. Anak-anak, Bapak akan mengajarkan tentang masalah debit. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba Bapak mau tanya, berapa debit air yang keluar dari keran itu? Nah sekarang, berapa debit air yang keluar dari botol ke gelas? Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan membahas pemahaman konsep tentang masalah debit. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, volume 50 cm kubik, waktu 5 detik. Debitnya menjadi 10 cm kubik per detik. Nomor 2, volume 4.800 liter, waktu 6 jam. Nah, debitnya 4.800 dibagi 6 menjadi 800 liter per jam. Nomor 3, volume 100 cc, waktu 10 detik. Debitnya 10 cc per detik. Coba anak-anak, apa hubungan antara volume, waktu, dan debit? Betul, debit sama dengan volume dibagi waktu. Jelas ya? Mudah ya? Anak-anak, Bapak akan memberikan soal tentang debit dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah bak berukuran 20 cm dikali 40 cm dikali 40 cm akan diisi dengan air keran yang memiliki kecepatan aliran air atau debit sebesar 80 liter per jam. Jika pada awalnya seperempat bagian air sudah terisi, maka berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak hingga penuh? Solusi. Informasi. Bak ukuran 20 cm kali 40 cm kali 40 cm. Debitnya 80 liter per jam. Terisi seperempat bagian. Langkah-langkah. Perhatikan 4 kotak ini. Nah, satu kotak yang berwarna hitam itu dianggap volume yang sudah terisi. Jadi yang belum terisi 3/4 bagian. Volume yang belum terisi sama dengan 3/4 dikali 20 dikali 40 dikali 40 sama dengan 24.000 cm kubik atau sama dengan 24 desimeter kubik atau sama dengan 24 liter. Waktu yang diperlukan sama dengan volume dibagi debit sama dengan 24/80 sama dengan 3/10 jam atau sama dengan
3/10 dikali 60 sama dengan 18 menit. Kesimpulan, jadi air penuh dalam waktu 18 menit. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Pasti kalian juga bisa dong menjawab soal di awal. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Thank you.